Kembali lagi di channel Adi Pekarir. Ya, kita sudah berada di tanggal 18 September 2019, di mana sebelumnya kita melakoni dua laga EFL Championship ya, di episode sebelumnya. Dan itu sangat memalukan sekali, kita kalah secara beruntun ya. Dua kali kita kalah. Itu membuat kita sangat terjun bebas ya di klasemen sementara EFL Championship, di mana saat ini kita berada di peringkat ke-23 ya di klasemen sementara. Dan itu ya benar-benar berada di zona degradasi. Dan ya, kita harus evaluasi di lini belakang dan finishing terutama. Oke, mungkin kita nanti kasih waktu untuk membahas lini per lini kekuatan dari squad kita ya. Tapi kita akan lanjutkan sekarang ke match day berikutnya. Ya, kita akan melakukan kick off pertama di pergelaran bergengsi UEFA Europa League ya, dimana kita mampu lolos ke fase grup ini. Ini adalah hal yang luar biasa ya bagi Sunderland, dimana kita harus memanfaatkan dengan baik ya. Oke, di sini kita press konferensi, oke, kita motivasi para pemain, kita siap menjamu Lazio di kandang kita sendiri. Ini tamu dari jauh-jauh, dari Itali, dari Serie A ya, akan bertandang dia ke kandang kita. Kita akan jamu dengan skuad tenaga. Oke, ya, kita sudah siapkan skuad utama kita di sini. Semoga mereka mampu untuk mengatasi tim kuat dari Serie A ini. Gak salah kalau kita di sini berharap banyak ya di ajang bergengsi seperti UEFA Europa League ini. Karena ya pastinya euforia dan atmosfer pertandingan itu pasti beda ya, di mana pemain juga akan merasakannya. Saya pun berharap para supporter dan kalian semua yang menyaksikan untuk mendukung kita ya, supaya kita bisa berbicara banyak lah di turnamen UEFA Europa League ini. Oke, kita sudah berada di Stadium of Light. Kita akan menjamu Lazio di kandang kita sendiri saat ini. Oke, supporter tampak mendengarkan apa yang sudah saya harapkan ya. Dia selalu membuat koreo di ajang bergengsi seperti ini. Semoga pemain termotivasi dengan dukungan dari supporter ini ya. Oke, inilah dia grup J, Lazio, Bordeaux, Panathinaikos, dan kita Sunderland. Kayaknya ini tampang saya kenal ya, itu Rabiot ya kalau nggak salah. Oke, Rabiot ke Lazio, siap. Oke, inilah pemain yang kita bawa di kick off pertama UEFA Europa League ini, tetap dengan skuad utama dengan formasinya 4-3-3 ya, dengan Bouri sebagai penyerang utama kita, siap untuk menggedor tahanan Lazio. Siap pemain tampak bersalaman. Nah, ini skuad dari Lazio. Saya penasaran dengan skuadnya. Ya, oh, ada beberapa nama baru ya, seperti Alario, Marusik, Rabiot. Oh, Lovren dari Liverpool ke Lazio dia. Diduetkan dengan Bastos. Oh, ini bahaya di lini depan, lini tengah, lini belakang, ada pemain-pemain baru ya. Iya, bahaya. Oke, kita siap untuk melakoni debut kita di penyisihan grup kali ini. Siap Bore untuk melakukan kick off babak pertamanya. Oke, kick off sudah dimulai. Siap pemain kita akan langsung melakukan penyerangan di sini. Doli mencari rekannya. Oke, melebar kepada James. Oke, James. Oke, kembali Amaral membantu menyerang. Siap Crowley. Oke, di sana Amaral maju, namun bola didapatkan lagi oleh Bore. Siap Crowley. Siap dengan lemak masih. Boy, come on. Siap lagi. Oh, ada. Amaral udah lolos padahal itu. Namun bolanya tidak baik untuk dikontrol di tempat yang ramai itu. Oh, siap, mantap Bartos. Lagi-lagi didapatkan oleh pemain Lazio ini. Ini Olario, pemain dari Bayer Leverkusen kalau nggak salah ya. Olario itu penyerangnya. Mau isik. Siap, ditepis oleh ini bawah tadi. Ditinju dari bolanya. Ada tembakan. Bagus saja, masih mampu diblok.
Ya, tembakan dari Maisik. Oke, blocking yang baik, Emerald. Oh, James sama. Tendangan sudut dari Lazio ini berbahaya. Rabiot tempatnya yang menang. Kamu ambil umpan langsung, oh, dioper pada Jordan Lukaku ini, adik dari Lukaku ini. Ya, dia masih di LSU. Oke, kita serangan balik. Megots. Siap. Oh, mantap. Mantap, Bore. Come on. Umpan yang baik. Megots. Oh. Langsung buru-buru untuk menembak ya. Padahal jarak masih sedikit jauh. Oke, itu disuruh mengumpan. Namun Bore buru-buru dia. Ingin sekali mencetak gol dan naluri penyerang. Keluar. Oke, kita masih menyerang di sini. Bartos. Oke, ada pergerakan dari sana. Oh, aduh, Kamaral masih blocking. Ketat sekali ini pertahanannya. Dengan formasi 3-5-1-1 ya Lazio. Di lini belakang si Lovren ya, pemain baru dari Liverpool. Oke, kita buset, enggak pelanggaran set. Oh, siap pelanggaran. Bagus Maguire, ada pergerakan. Dijegal tadi ya di tackle. Semoga ini membuahkan hasil. Come on, Maguire. Keluarkan free kick terbaiknya. Kurasi yang tepat kita butuhkan saat ini. Siap. Oh, menegur pagar pembatas. Oh, serangan balik ini bahaya gila. Siap, mantap Bone. Oke, kita menyerang. Oh, itu mengumpan atau menembak tadi ya? Aku dibaca. Panik lini belakang Lazio kali ini. Press. Dia mulai kepanikan. Kita manfaatkan dengan pressing. Come on. Oh, dia keluar dari zona paniknya. Rabiot tampaknya jadi playmaker ya di sini. Ya, lagi-lagi direbut. Oh, Jordan Lukaku kan ini. Dari lini sayap kiri. Oke, Lario. Oke, kerjasama yang baik. Jordan Lukaku, Lario ini berbahaya sekali. Bagus sekali Amaral. Sangat diandalkan ke Amaral. Siap, serangan balik. Come on, guys. Run, oke. Okay. Wih, tak ends ball ya. Aduh, di blocking terus tenangannya. Oke, Lasagna. Ini juga pemain baru dari Lasagna, kalau nggak salah dari Udinese Lasagna ini. Pindah ke Lazio dampaknya. Dan berada di posisi sayap kanan ya. Benara sebagai penyerang murni, ya bisa juga sih. Dia mampu juga di sayap kanan. Oke, tadi ada umpan dari Maguire, namun lagi-lagi dibaca. Rabiot lini. Lebar ya. Oh, James, oke, okay, mantap. Lagi-lagi direbut. Berpanik lah lini belakang Lazio. Lasagna. Marusik lagi-lagi ingin merobos. Ya, oh, lolos dia. Come on, James. Oke. Okay. Lagi-lagi Amaral. Wow, ini bahaya. Bagus sekali ikonnya. Siap lebar ke Guts, kali ini Guts, oh, Kim ngacak dia. Oh, ada fake di sana, namun tidak berhasil ya. Tidak berhasil menembus si siapa tuh. Ini kok jadi lupa. Kejur dan luka aku. Siap, baca nih Guts, siap. Boleh mencari rekannya. Oke, kembali. Oh, gimana babak tambahan waktu di babak pertama ini dikeluarkan 2 menit.
Artinya babak pertama akan segera usai. Apakah skor kecamatan masih bertahan? Oke, half time kita masih dengan skor kecamatan 0-0. Siap. Kita perlu dukungan penuh dari kalian para supporter. Nah, tadi tampak sedikit sekali ada peluang dari kedua tim ini. Nampak selalu fight di lini tengah ya. Ada beberapa peluang sih dari Lazio dan tentunya Sunderland ya, namun bisa diatasi ya, tidak banyak peluang intinya. Di mana Lazio mampu merebut bola dari Sunderland tadi dan Rabiot. Oke, ada kerjasama sana. Risik Laru tidak kasih dia, aduh kebobolan guys. Lasagna kah itu, dia menendang dari luar kotak penalti. Gue umpan yang baik dan ya diberikan tendangan ke sudut kiri gawang. Dan itu si Aguilar lagi-lagi tidak mampu memblocking bola tendangan dari Lasagna ini. Ya, skor di menit ke-48, 0-1 untuk keunggulan tim tamu Lazio. Gimana ini? Apakah beruntun kita mengalami kekalahan lagi? Come on. Oh, tidak. Oke, Rabiot sangat apik sekali permainan dia malam ini. Pegang kaku kembali pada oke, Rabiot kali ini. Lalu, ya kerja sama namun lagi-lagi. Oke, blocking bagus. Jangan kasih, bagus sekali ya nih bau. Aduh, jangan-jangan blunder. Mohon Gone, lebar James. Oke, okay. Gods mantap James. Seriokannya, Maral, membantu. Crowley. Oke, Gods. Aduh. Umpannya tidak ada siapa-siapa di sana. Bebore. Tangan adik mencari rekan. Aduh, umpannya Maral maksudnya kepada Maguire tadi. Lalu ini pemain lagi. Siap. Yang blunder. Oke, bagus. Tung sigap si Aguilar. Umpan tanggung dari Kone tadi. Siap, kita melakukan serangan. Jangan beri dia. Aduh, ada tendangan dari Bore ya. Kaki kirinya lemah untuk melakukan tembakan. Gunakan kaki terkuat dong, kaki kanan nanti. Ah, siap, ada fight. Amaral kali ini ada bola bantul tadi. James mengamankan bola pada Amaral ya. Oke, ada Maggots. Siap, ada pergerakan Crowley di sini. Oh, ada pergerakan. Oh, ditembak sebenarnya ada pergerakan Maggots ini. Umpan cantik sebenarnya harus dilakukan Leburi, namun dia melakukan tembakan malah ke arah gawang dan bola ditangkap oleh kiper Lazio. Dan kali ini Lazio melakukan serangan. Oke, bagus Bartos lagi-lagi. Siap, Amaral ini sangat diandalkan sekali ya di gelandang pertahanan kita. Ada yang potensial umpan kita. Oke, umpan ya, ini dia kesempatan yang harus memang sudah dilakukan ya. Iya, baik sekali umpan dari Goats. Dia melihat pergerakan Maguire di sana sendiri. Oke, itu umpan dari Crowley, cantik sekali kepada Goats dan langsung dia mengumpan lambung dan disundul oleh Maguire. Baik sekali.
War Boom, siap. Kita menyamakan kedudukan. Semoga kita bisa comeback ya. Kita harus menaikkan mental para squad kita. Jangan kasih kita kalah lagi di match-match penting seperti ini. Oke, kita akan duetkan Bore dengan Castro. Kita ganti Crowley karena sudah kelelahan teman Eli. Castro, apakah baik dia akan berduet dengan Bore? Rafael Santos Bore masih belum menunjukkan tajinya. Oke, kita serangan lagi. Castro. Oh, berebut. Jumpa Lukaku, udah. Oh, Lasagna fight dia. Siap, ikut menangkan fight-nya tadi. Oke, udah kerjasama tadi. Dengan baik nih pemain-pemain Lazio ingin bangun serangan, namun lagi-lagi kita pressing ketat ya dia. Siap Castro, oke, melihat pergerakan dari Ghost lagi-lagi. Come on, umpan dong. Bore, au. Tidak didapatkan, gila sekali. Aduh. Jangan blunder. Oke. Jangan kasih dia bola, siap. Castro, my goods. Aguirre kembali kepada my goods. Bore, ada pergerakan Castro di sana. Come on, lagi-lagi. Lagi kembali kepada Bore. Wah, didapatkan. Oh, the fact is nah. Aduh. Oh, menit sudah menunjukkan akan berakhirnya waktu normal ya. Menit ke 89. Oke, udah kerja sama Castro. Aduh, mampu di blok. Ya, 2 menit tambahan waktu. Gimana ini mungkin corner terakhir. Oh, handsball itu sebenarnya. Kenapa ini FIFA tidak pernah handsball? Corner. Gimana mungkin ini ada serangan terakhir. Oh, tidak didapatkan. Tadi ada siapa tadi? Aguilar. Oke. Oh, ada umpan lagi. Aduh, ya. Mungkin kita imbang kali ini. Sudah menit terakhir banget ini. Nah, ya. Sinilah dia fluid terakhir. Berakhirnya pertandingan Sunderland melawan Lazio di kick-off pertama UEFA Europa League ya. Dimana match ini berakhir imbang satu sama, hampir saja juga kami kalah. Untung saja ada kerjasama dengan baik tadi Guts dengan Maguire. Siap. Chris Maguire mampu membuat gol penyeimbang kedudukan di mana tadi juga gol dari Lazio ya, dari Lasagna di menit ke 48 itu membuat kita hampir saja kehilangan harapan ya. Oke, inilah dia di mana kita sebenarnya menguasai jalannya pertandingan ya dengan 9 shoot tadi. Siap, tadi pertandingan tadi membuat poin kita sama dengan Lazio. Kita tidak melihat klasemen UEFA dan di sini klasemen EFL Championship. Ya, ini dia kita berada di peringkat ke-23 ya. Dengan 5 poin, ini sangat buruk sekali prestasi yang didapatkan oleh Sunderland di awal-awal berada di EFL Championship ini ya. Ya, kali ini lawan selanjutnya adalah Preston. Ya, Preston yang juga berada di zona degradasi di atas kita dengan 6 poin. Dan inilah kita wajib menang di sini ya, apalagi di Liga Kandang ini. Kita harus memanfaatkannya dengan baik. Oke, itulah tadi match kick-off pertama UEFA Europa League. Kita imbang di match kali ini. Semoga di kedepannya kita mampu mendapatkan kemenangan ya. Ini evaluasi besar, dimana kita selalu kebobolan pertama tanpa bisa membobol lebih dahulu. Semoga di kedepannya kita harus bisa memanfaatkan peluang-peluang yang ada, finishing yang baik terutama ya, dimana penyerang-penyerang kita selalu membuat lini belakang tim lawan repot, namun finishingnya tidak baik sekali. Dan ini adalah salah satu masuk dalam apa namanya itu, catatan untuk evaluasi. Oke, doakan kami di match selanjutnya di mana kita akan bermain kandang lawan Preston, dan kita akan tayangkan di next video. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.